Fenomena Citayam Fashion Week di Jakarta belakangan tengah menjadi sorotan publik, bahkan suasananya semakin ramai didatangi masyarakat dari berbagai kalangan. Meski begitu, ternyata polisi menyebut kegiatan itu telah melanggar aturan. Dikutip dari tribunews.com, para remaja yang mengikuti catwalk dengan menggunakan zebra cross dianggap telah melanggar undang-undang lalu lintas dan angkatan jalan. Sebab zebra cross diperuntukkan bagi pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan, hal tersebut tentu sangat mengganggu masyarakat di kawasan Dukuh Atas yang ingin menyeberang melalui zebra cross. Demikian disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin pada Jumat 22 Juli. Komarudin menyebut kegiatan tersebut mengundang kerumunan massa di lokasi. Bahkan kegiatan itu berkembang menjadi sebuah kegiatan yang disebut menghambat para pengguna fasilitas umum. Sementara Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak diperbolehkan jika digelar di trotoar. Hal ini karena akan mengganggu arus lalu lintas. Purwanta menambahkan trotoar tidak diperbolehkan untuk kegiatan apapun selain sirkulasi orang lalu lintas. Tegasnya peraturan ini telah terurai jelas di Undang-Undang LAJ. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.